Ciao. Halo semuanya, balik lagi dengan Gwen dan kali ini aku mau mereview satu produk kesehatan, produk suplemen. Aku dikirimi satu paket oleh yukcoba.in. Ini dia paketnya. Dan aku belum buka. Kamu bisa apply untuk mendapatkan produk apapun gratis, tapi kamu harus menulis review untuk mereka. Nah, kali ini aku terpilih jadi reviewer untuk produk suplemen kulit. Oh, ini produk Kalbe Pharma H2 Health and Happiness Firm Skin. Tuh, kita lihat dulu ada suratnya di dalamnya. Dapat stiker. I am a happy reviewer. Kalau dapat barang gratis, cuma perlu nge-review doang, siapa yang nggak happy? Jadi, kita lihat suratnya. Oke. Produknya ini di packing bubble wrap biar nggak pecah, tapi padahal ini begini nggak bakal pecah. No. Jadi ini suplemen untuk menjaga kulit yang sehat. Ada astaxanthin, kolektif, hytolif, vitamin C dan vitamin E. Vitamin C sama vitamin E sudah pasti bagus buat kita. Dari Kalbe Pharma pasti nggak yang aneh-aneh lah ya. Isinya 30 kaplet salut selaput. Kita buka, masih ada segelnya. Kalau menurut infonya, karena ini suplemen untuk kulit yang kering. Kebetulan kulitku emang normal menuju kering, jadi ini pas banget buat aku. Ini botolnya. Ya layaknya botol ini, botol obat. Jadi nggak bisa main sembarangan buka. Apalagi kalau yang punya anak kecil. Ini vitamin C 120 mg. Vitamin E 60 IU. Oh, hytolif itu olive oil. Ada olive oilnya, terus ada kolektif itu dari ikan. Sama astaxanthin. Oke, dia kegunaannya ini membantu memelihara kesehatan kulit, khususnya yang kulit kering. Nah, begitu dibuka nih ada segel hologramnya. Jadi memastikan isinya asli dari sana. Kita buka. Ini segelnya. Ini segelnya. Ini keras banget ya, benar-benar. Segelnya aja ditarik begini. Ih. Pertama-tama kita melihat kapas di dalamnya. Suplemennya seperti ini. Fokusnya gimana? Cukup gede juga sih. Satu kali sehari, satu kaplet, salut selaput. Jadi ini untuk 30 hari. Tapi kalau nggak salah baca, untuk hasil terbaik, dua kali sehari. Sekarang tanggal 21 Januari. Jadi aku akan minum sehari satu. Dan kita akan lihat hasilnya. Sekarang, keadaan mukaku yang sekarang dulu. Jadi kalau keadaan mukaku sekarang, ini lagi di makeup, di bibir nih. Zoom. Ini kering banget nih. Dari sini sampai sini. Karena sini nggak biasa aja. Maafkan make up yang meleber karena habis dari gereja. Pas suka. Ini karena habis keringetan aja nggak kelihatan kering. Padahal sebenarnya, wih. Ada bekas sunspot. Karena sering jemuran, gak pakai sunscreen. Sisanya kalau di sini ya seperti ya sih normal-normal aja sih. Ntar coba kalau udah cuci muka kayak apa ya? Inilah wajah yang baru dicuci.
kalau yang kelihatan. Permasalahanku di bibir. Ini kering. Biasanya sini juga, daerah sini juga udah kering. Ini juga. Tapi kalau jidat sih enggak ada masalah aku. Tapi yang aku pengen paling lihat hasilnya itu di bibir aku sini nih. Jadi pastinya kalian akan melihat video ini tentunya setelah aku mencoba produk ini selama beberapa waktu dulu, oke? Okay? See you on 16th of February. See ya. Kira-kira udah hampir 15 hari setelah aku nyobain H2 Happiness and Health and Happiness Firm Skin dari Kalbe Pharma dan tim Yu cobain. Terus yang aku berasa kulit aku tuh jadi gimana ya? Jadi lebih enak, kayak lebih kenyal gitu. Dan yang paling kelihatan nih ya di bibirnya aku nih, yang waktu sebelumnya kan kelihatan banget tuh nggak sehat. Nah, bisa kelihatan nggak tuh? Sini ada lebih sehat. Emang belum sembuh sepenuhnya, tapi udah kelihatan lebih nggak kering. Udah nggak ada yang bagian-bagian yang putih lagi. Jadi kulitnya bener-bener udah mulai healing lah. Wah, kok seneng banget. Karena udah berapa lama aku menghadapi hal ya bibir kering ini, mungkin udah mau setahun kali ya, udah ke dokter kulit, udah pakai baby oil, pakai lip balm, pakai apa itu namanya, mometasone segala macam, nggak ada yang dicapain, cuma bener sebentar terus udah gitu ya mulai lagi. Tapi dengan minum H2 Health and Happiness Firm Skin ini, aku ngerasa ini apa, rasa tebel di bibir ini udah mulai hilang nih. Biasanya kan rasanya kayak kebas, kayak apa sih, kayak kalau tangan kapalan itu loh, tau nggak? Tangan kapalan itu kayak tebel. Nah, ini di bibir ngerasa tebelnya, dan ini udah mulai ngerasa hilang. Terus nanti di betis aku kasih lihat, biasanya betis aku yang bisa buat gambar digaruk langsung ada garis putihnya, sekarang udah nggak lagi. Jadi tuh ditarik sudah tidak menjadi garis lagi, tidak ada garis lagi merah karena digaruk kekencangan. Au. Jadi bersyukur banget aku dipilih jadi spec white. Bersyukur banget aku dipilih jadi reviewernya yukcoba.in untuk produk Kalbe ini, H2 Health and Happiness Firm Skin, karena aku rasa itu jadi solusi banget buat bibir aku ini, bibir pecah. Kalau misalnya kayak betis aku mau kering mau enggak, buat aku sih aku nggak peduli. Tapi kan kalau di bibir tuh yang rasanya gimana banget. Dan ini udah tabletnya belum habis. Dan ini udah banyak kemajuan banget. Ini kalau habis pasti aku bakal repurchase lagi lah. Kalau minum 2 kali sehari ini udah bisa begini improvementnya. Kayaknya aku mau coba sekali lagi produk yang sama, sebulan lagi deh coba. Mungkin udah sembuh kali. Nanti aku akan update lagi begitu sebulan kemudian lah kita lihat. Oke. Tapi terima kasih banget buat tim Yu cobain, terima kasih juga buat Kalbe Pharma karena telah memberi aku kesempatan untuk menjadi reviewer dan sekaligus produknya menjadi solusi buat permasalahan yang aku hadapi selama ini. Yang aku pengen coba sih satu lagi, H2 Health and Happiness yang Fair Skin, yang katanya bisa menghilangkan flek-flek hitam ini. Nah, kalau yang Firm Skin tuh nggak bisa, ini jerawat, salah ya, jerawat, salah fokus. Yang ini nih yang aku penasaran, pengen coba yang Fair Skin. Tapi satu-satu dulu deh, yang penting bibir dulu selesai, nanti baru ini, baru pipi dan sunspotnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like dan juga komen di bawah untuk produk-produk apa yang mungkin kamu ingin aku coba. Tapi nggak semuanya bakal aku coba juga ya, aku lihat-lihat dulu. Kalau kayak model cat rambut, mungkin aku nggak akan coba lagi karena
ya aku udah lebih memilih untuk rambut hitam aja deh, yang normal-normal dan natural-natural saja gitu. Dan jangan lupa share video ini buat temen-temen kamu yang mungkin punya kulit kering juga, yang punya permasalahan yang mungkin sama aku, supaya mereka juga bisa mendapatkan solusi dari produk yang pernah aku coba. Dan jangan lupa subscribe ke channelku supaya kamu gak ketinggalan video-video yang akan aku keluarkan di masa depan, oke? Walaupun kamu menjaga kecantikan fisikmu, tapi jangan lupa juga menjaga kecantikan hatimu. Karena jika kamu memiliki kecantikan hati, pasti itu akan memancar keluar dan menjadikan kamu lebih cantik lagi. Dah!